Hai guys, bertemu lagi bersama Ica Bicara. Jadi hari ini kita nama saat Cucul Pucuk Manis. Selamat pagi semua. Saya nak buat serapan pagi ni. Okay, kita nak masak cucul ya. Bahan yang saya gunakan ni pucuk manis, sayur pucuk manis, bawang merah, bawang putih, dan ikan bilis, serbuk adabi, kunyit, dan serbuk cili sedikit. Saya gunakan tepung, air, minyak, dan garam dan aji sedikit. Kalau boleh pakai cukup rasa pun sudah cukup. Okay, saya sebelum tu saya nak tumbuk dulu ni bahan ni. Ni masuk sekali. Okay, masuk sekali ni. Okay, selesai kita sudah tumbuk bahan tadi. Kita nak masukkan tepung. Guys, dulu. Jadi warna purple guys. Warna purple kah? Warna gelap. Warna hitam. Sudah bercampur dengan ikan bilis. Cukuplah. Hanya untuk satu family kecil je. Tolong simpan sana, Lili. Lepas tu kita masukkan air. Ni cara saya ni. Simple saja. Ada 4 orang di rumah guys. Ni jangan banyak sangat lah. Satu lagi kerja dia guys. Cukup-cukup. Jangan cair, jangan terlampau sedikit. Jangan sampai pekat. Nenek buta air siapa? Masukkan lagi nilai. Sudah? Lagi. Okay, sudah nilai. Cukup. Nanti kalau tidak cukup kita masukkan lagi. Biasanya kita masak mie macam tu, nasi goreng. Pagi ni kita buat cucur pula. Nali minum dulu ya guys. Memandangkan hari Isnin ni. Memandangkan hari Isnin ini pun sekolah kan Nili, memulalah Nili pergi sekolah. Ya yeah, guys, saya happy sangat guys. Kalau saya nak pergi sekolah guys, boring di rumah guys. Jumpa dengan kawan-kawan. Nanti Nili jumpa dengan kawan-kawan hari Isnin ini. Nili sudah bersedia kah pergi sekolah? Sudah kan Nili? Sudah. Esok susun semua baju, buku untuk pergi sekolah Nili. Nanti saya sediakan serapan untuk Nili. Dan Nili pun Abang Apoy belum lagi. Belum Pak. Hari bulan 4 ni baru orang pergi bersemuka. Cuma orang hari Isnin ni belajar dekat rumah je sebab sekolah mereka SPM. Jadi orang pun belum turun lagi. Okay, kita masukkan serbuk cili sedikit, warna kemerah-merahan sedikit, dan serbuk kunyit, jangan banyak sangat. Bau kunyit tu guys, bau. Tidak mengatkan nilai. Okay. Masukkan aji sedikit, jangan banyak.
garam sedikit. Kalau boleh secukup rasa lah, sebab memenangkan secukup rasa saya sudah habis, saya pakai garam. Apa yang ada lah dekat rumah kita pakai. Oke, boleh masukkan bahan tumbuk tadi. Ini saya tak lumat sangat lah, saya tumbuk ni. Dan yang paling last sekali saya masukkan sayur pucuk manis. Beginilah aduan cuan pula cucu kita. Kita hidup kafe dulu nilai. Kita masukkan minyak. Ini perlu minyak banyak nih. Memanglah banyak sangat. Oke, sudah cukup. Kita tunggu minyak dia panas. Masak. Kita tunggu minyak dia panas. Oke, minyak kita sudah pun panas. Tengok Nelly. Sekarang ini Nelly pula jadi kameramen saya ya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan sedikit saja. Tengok, ini boleh terbalikkan. Tengok sedikit dekat sedikit kameramen. Ini belum lagi nih, biarkan dulu, nanti baru kita terbalikkan. Kita terbalikkan yang ini pula. Wangi tak nilai? Wangi sangat. Bau tu kan? Bau bawang kan? Bawang ikan bilis memang sedap nanti. Kesukaan Nelly. Okay, stay tuned guys. Tengok, sudah kekuningan, kita angkat. Beginilah rupa dia. Wow, macam dia tuh guys. Ini cucu ni simple saja cara saya. Senang untuk dibuat. Dan dia ada tepung, bahan yang ada dekat rumah saya pakai. Wah, wow, macam tuh bentuk dia guys. Kita masukkan lagi. Kita terbalikkan. Hmm.
biarkan dulu, tunggu dia masak baru kita angkat ya. Ini yang last kali. Sudah masak. Kita sudah memasak. Kita angkat. Kita tutupkan apa ini? Tutup apa? Kita tos dulu biar minyak dia turun. Macam tu. Nah, ni dia. Kita sarapan pagi selepas ni ya. Okay. Nili. Okay. Okay. Hai, sama pagi kita bersarapan pagi ni kan Nili? Ya. Yeah. Yang kita masak tadi dah. Ya, yang kita buat. Ini rosé dari pedas. Rosé pun nak ikut sarapan pagi. Okay, sebelum tu kita sembahyang dulu. Doa. Doa dulu. Okay. Jam. Kenapa anak lo pilih sembahyang? Oke, kita minum. Apa ya? Sedap banget guys. Sedap. Rugi pomonya tadi guys. Tetamu si putih ini pun ada juga minum pagi. Ini memang nomor satu nih kalau makan kue pun dia pandai. Bagi sikit dia nilai. Lihat dia guys. Nah, dia cium dulu. Tak nak dia. Minum kue ya. Selalu dia mau kalau kek-kek macam tu memang dia pandai makan. Dia malu lihat kamera guys. Tak mau kah? Nah, lu mau. Tak apalah. Dia malu lihat. Kita minum. Mamai. Dia malu ada kamera. Kita makan. Nyacah. Saya nak coba dulu guys. Cucur campur. Campur ikan belia. Nyamai. Nanti nak makan nak cabai nilai. Nggak. Nggak. Tuh, dia juga balik. Dia mau makan dekat bawah aja, dekat atas dia tak mau. Aku minset bangkau dek. Nggak. Okay, semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.